Halo semua, balik lagi dengan gue Lemoge. Di sebelah kanan kiri gue ada dua Lex Biker. Kita akan tanyakan ke mereka, saksi berkendara dengan Harley Davidson. Suka yang gede tapi pendek, apa kecil tapi panjang? Oke, nama gue Yohana, biasa dipanggil Yoha, kalau nggak Yohana boleh. Umurnya 21 tahun, terus tanggal lahir 12 Desember 97. Nama gue Nadila Dewi Anggaini, gue biasa dipanggil Nadila atau nggak Dila, umurnya 20. Hobi gue jalan-jalan naik motor. Jalan-jalan naik motor, sama punya hobi olahraga juga, voli sih biasa, iya. Yeah. Aktivitas sehari-hari sih kuliah. Kuliah sama yang ngejalanin hobi yang biasa dilakuin tiap hari. Yang bisa naik motor sama bisa main musik atau olahraga dah. Tiga itu sih, salah satunya boleh. Kayaknya bad boy menarik ya. Gak punya tipe sih, yang penting dia apa sih namanya, cocok aja sama gua. Iya harus. Iya harus ya. Pertama kali naik motor itu gue diajarin sama omnya temen gua. Itu pertama kali itu pas SD. Terus dari situ belajar, terus gue belajar naik kopling itu SMA kelas 1 sama temen. Ya. Waktu SD itu di komplek rumahan diajarin sama temen. Jadi waktu itu gue waktu pertama kali belajar naik motor itu kita gonceng 4, terus tiba-tiba kayak ada anjing gitu, kita panik, akhirnya 4-4-nya jatuh dari motor. Baru-baru ini sih gue suka sama motor custom-custom gitu, kayak keren aja, lucu gitu, ya ngikutin tren. Metik sih, tapi bisa juga manual. Iya, suka keren aja gitu dari bodinya. Kalau misalnya takut hitam sih, kan gue safety, pakai jaket. Kayaknya biasa aja. Kalau cewek nakal, nggak semua anak motor cewek nakal kok. Enggak sih, karena gue pasti safety. Kalau nggak pakai jaket, ya pasti sarung tangan. Enggak sih, kan kalau misalnya naik motor pasti pakai perlengkapan yang lengkap, pakai jaket, sarung tangan, jadi nggak takut sih. Buncenger. Rider. Dua-duanya, kecuali mobilnya mobil biasa, baru gue Harley. Dua-duanya sih, iya tapi gue lebih suka dia naik motor sih, karena lebih enak aja jalan-jalan naik motor. Bisa gitu ya? Enggak juga. Enggak juga. Juga. Boleh tuh, boleh banget. Mau lah, pernah sih belum. Makanya, tolong dong. Mau. Siap. Lahir batin lu kuat lah ya. Iya, insya Allah. Sarannya ya, berarti kembangin lagi, jangan stuck di situ, jangan takut sama omongan orang. Safety riding juga, pakai perlengkapan lah, jangan lupa punya SIM. Oh ya, paling tekunin aja sih hobinya, jangan setengah-setengah. Terus yang pertama sih safety first aja kalau tiap lagi riders, lagi jalan-jalan. Dapat gue sih sebenarnya itu yang salah mereka ya, cuma jadi yang kena cewek-cewek, semua cewek, padahal yang salah cuma beberapa. Saran gue sih harus ngedengerin omongan orang lah, masa jalan bukan punya lo gitu. Viral banget. Iya, gimana ya, kalau gue jadi ceweknya sih marah sih, ya malu juga pasti karena malu-maluin gitu. Langsung gue putusin paling dari situ juga. Ah, kecil tapi panjang. Oh. Apaan tuh? Kecil tapi panjang. Belum. Makanya lagi nyari nih di sini.